Pemirsa kaji soal program Satu Data Indonesia atau SDI, Komisi 3 DPRD Tabalong kunjungi Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta Kamis 20 Juli 2023 lalu. Kunjungan kerja ini dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Tabalong Supoyo dan didampingi sejumlah anggota Komisi 3 dan Diskominfo Tabalong. Ketua Komisi 3 DPRD Tabalong Supoyo menjelaskan, upaya mengkaji program Satu Data Indonesia di Kemenkominfo dinilai penting, pasalnya data merupakan salah satu faktor utama untuk menjalankan seluruh program yang ada di pemerintahan. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk mendukung persiapan pemerintah daerah Kabupaten Tabalong sebagai penyangga ibu kota negara baru. Pasca kunjungan ini, supaya berharap agar Diskominfo Kabupaten Tabalong dapat memberikan segala informasi pemerintahan dari segala lini kepada masyarakat serta menghadirkan informasi yang berkualitas melalui program satu data doa dan harapan kami kabupaten tabalong khususnya Disko Minpo, kaitan dengan konsultasi kami ke kementerian dalam hal ini ke statistik yaitu khususnya untuk diskominfo informasi informasi apapun dari semua lini supaya bisa disampaikan ke masyarakat tabalong kaitan masalah program yang satu data ini dengan informasi yang lebih fleksibel, lebih berkualitas apapun yang terjadi akan bekerja, bekerja di masyarakat akan lebih bisa maksimal. Supaya berharap agar ke depan program satu data di Kabupaten Tabalong dapat berjalan secara maksimal, baik dari segi data perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembangunan. Maria Upah, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.